terowongnya kuman antara kaedah yang dilakukan sebagai langkah awal mencegah jangkitan COVID-19 dengan menempatkan di lokasi tumpuan orang ramai. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah turut mengambil inisiatif menyediakan terowong seumpama itu di Pasar Besar MBMB Bacang. Wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim yang menyaksikan keberkesanan terowongnya kuman tersebut ada laporannya. Kemudahan yang dikenali sebagai mesin semburan disinfeksi automatik ADST ini dicipta sendiri oleh kaki tangan MBMB. Sebelum memasuki terowong berkenaan, suhu badan akan diimbas terlebih dahulu. Dan mereka harus mencuci tangan di sini sebelum memasuki terowong ini. Jadi terowong ini berfungsi secara automatik dan setiap kali orang masuk, ia akan mengesan secara automatik. Jadi mari kita cuba mesin terowong Nyah Cemar ini. Mesin berkapasiti 20 liter bahan disinfeksi membolehkan 350 orang melaluinya pada suatu-satu masa. Okey, sebaik saja saya memasuki terowong ini, ia mengesan suhu badan seseorang secara automatik. Jadi bahan penyembur itu berfungsi secara automatik di mana ia hanya mengambil masa kira-kira 10 saat. Menurut Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Melaka, Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan, mesin yang direka itu mematuhi standard yang ditetapkan. Ini merupakan satu usaha kita lah untuk sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan ataupun membasmi mana wabak corona virus ni. Supaya rakyat lebih yakin bila ada mesin yang sebegini rupa, mana mereka datang ke pasar ni lebih confident lagi. Sebagai permulaan, selain pasar besar, mesin berkenaan turut ditempatkan di bangunan MBMB bagi kegunaan anggota barisan hadapan. Saya fikir baik, elok untuk kemudahan rakyat dan rakyat Melaka serta urusan-urusan keluarga harian. Satu tindakan yang baik bagi pihak TVT dan kerajaan kena mengatasi masalah penyakit jangkit ini. Bagus, saya suka lah mungkinnya. Untuk kesihatan semua rakyat kita kan. Sehingga ada mesin ini, ada kebaikan dia lah. Bagus, yang. Bagus biar kita jangan ada penyakit datang kat kita kan. Alhamdulillah lah ada macam ni. Puas ada macam ni kan. MBMB juga sedang mengkaji keperluan untuk menempatkan mesin ini di beberapa lagi lokasi terpilih yang lain bagi tujuan penjagaan kebersihan persekitaran dan pengguna khususnya buat penduduk dalam kawasan pentadbiran MBMB. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM.